Halo Ash Lovers dan IT Listeners dimanapun kalian berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di sore hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan suguhkan kabar-kabar menarik dan tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di sore hari ini, kita awali dari akun pribadi Ayu Ting Ting ya, di mana dalam postingan terbarunya Ayu Ting Ting tengah memposting barang-barang branded ya. Wah, luar biasa koleksi daripada barang-barang Ayu Ting Ting, dan tentunya barang tersebut bisa kalian miliki para sahabat, yakni dengan cara kalian memesan di @pregopriority. Jangan lupa di dalam postingan tersebut Ayu Ting Ting memberikan sebuah caption penjelasan kepada kita. Bagi kalian para sahabat yang ingin memiliki barang-barang tersebut, kata Ayu, "Yuhu, banyak banget beb stok, kamu terlengkap ya di @pregopriority. Personal shopper andalan aku. Thank you yang lagi cari barang branded, langsung follow di @pregopriority." Ya, nah itu adalah satu keterangan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting buat kalian para sahabat yang menginginkan barang-barang yang sama yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting. Lalu kabar yang kedua datangnya dari sahabat yang bernama Yulizet1507, di mana akun ini memposting dua postingan sekaligus, yakni Ayu Ting Ting bersama dengan Sahir Seh. Hal yang luar biasanya yakni mereka sama-sama sedang memakai masker. Sungguh pasangan yang cocok, yang couple ya, yang selalu mengikuti pasangannya. Apabila pasangannya memakai sesuatu, maka ia pun langsung mengikuti. Itu yang terjadi di postingan terakhir ini, di mana ketika Ayu Ting Ting memakai masker, maka Sahir Seh pun memakai masker. Tentu ini satu bukti kalau di antara Ayu Ting Ting dan Sahir Seh memang menjalin hubungan yang serius. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.